Sementara itu, pemirsa, 3 hari di rumah saja, sejumlah ruas jalan kota Purbalingga sepi dan lengang dari pengendara. Suasana ini dimanfaatkan oleh TNI Polri, Satpol PP, dan pemadam kebakaran untuk mensterilkan wilayah kota Purbalingga dengan melakukan penyemprotan desinfektan di ruas jalan kota Purbalingga. Bupati Purbalingga Diayuning Pratiwi bersama Ketua DPRD dan unsur Forkompinda melepas penyemprotan disinfektan dari Gor Guntur Darjono Purbalingga. Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh unsur TNI Polri, Satpol PP dan unit pemadam kebakaran Kabupaten Purbalingga. Secara perlahan iringan kendaraan TNI Polri, Satpol PP dan pemadam kebakaran yang mengangkut cairan disinfektan menyemprotkan disinfektan ke ruas jalan raya yang ada di Kota Purbalingga. Tidak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan di sekitar terminal, pasar dan fasilitas umum lainnya. Bupati Purbalingga Diayuning Pratiwi mengatakan kegiatan penyemprotan massal dibagi menjadi 2 rute penyemprotan dilakukan di ruas jalan seluruh kota Purbalingga. Penyemprotan juga dilakukan secara serempak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang hari ini terbagi dalam 2 rute ya Pak ya. Dan ini kita lakukan juga dalam rangka kegiatan Purbalingga di rumah saja. Jadi selama 3 hari masyarakat diminta untuk tetap di rumah. Dan kita dari jajaran pemerintah daerah, kemudian dari TNI Polri, kita melakukan disinfektan ke seluruh wilayah. Hal ini juga dilakukan serentak dari tidak hanya di kabupaten, tapi juga di kecamatan dan juga desa-desa yang ada di Purbalingga. Mudah-mudahan ikhtiar ini bermanfaat dalam rangka menekan persebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Meskipun sempat diguyur hujan deras, tidak menyurutkan petugas gabungan untuk terus melakukan penyemprotan dengan menyusuri ruas jalan raya Kota Purbalingga. Adanya penyemprotan massal ini diharapkan dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Purbalingga sehingga angka kasus COVID-19 yang sedang mengalami kenaikan bisa segera menurun.